waktu itu tuh pernah di Jakarta latihan sehari cuma 2 jam. Cuma 2 jam, habis itu udah gak latihan lagi, hampir sebulan lah. Sebulan gak latihan dan latihan lagi baru pas sampai Solo tadi pagi. Sampai Solo tadi ya aku arrive-nya tuh jam 8, jam 7. Sampai hotel jam 8, habis itu disuruh langsung lanjut latihan. Gak sanggup ternyata. Mata udah gak bisa, istirahat dulu sebentar ya. Habis itu baru jam 11.30 disuruh datang ke sini dan langsung latihan. Sebenarnya sih mungkin aku orangnya latihannya di sini tadi. Aku mungkin orangnya tipenya yang cepat tanggap gitu. Kayak udah pernah ada memori gitu loh di otak kalau oh ya ngedance pernah kayak gini gitu. Tapi kalau dia hafalin terus nanti bakal ngeblank. Aku tipe kayak gitu. Nah, jadi udah ya sekali, udah dua kali aku udah gitu. Supaya nantinya enggak sampai salah. Jadi enggak perlu apa diulang-ulang terus gitu. Enggak perlu diulang-ulang dan lagi pula emang awalnya itu pas latihan di Jakarta memang susah karena aku bukan basic penari. Tapi yang pas kedua kalinya itu karena udah tahu step-stepnya seperti apa, udah mulai udah sempat reminder lah dari otaknya itu kayak gimana latihan dari sebelumnya. Dan kira cepet tadi latihan paling cuma setengah jam lah. Langsung naik ke atas panggung. Tapi pas naik ke atas panggung tuh langsung jiper. Karena berarti sama banyak orang. Dan penari. Penari. Dan sama banyak orang penari terus dia ngeliatinnya sambil melotot kan. Kayak mereka siap-siap gitu. Siap-siap ini siapa nih, ha? Mau ngapain lo di atas panggung? Kayak gitu. Akhirnya aku langsung kayak langsung ciut. Ya udah ya, cuma tinggal minta tolong sama Tuhan aja ya Tuhan, jangan bikin aku malu ya. Ya walaupun sebenarnya udah malu-malu ini tuh tadi di atas sempat salah-salah. Cuma dari kemarin kayak lirik si Dika dan siapa itu. Oh ini oh ya udah ikutin gitu. Tiba-tiba mereka lagi jalan gini aku ngedance yang lain. Ya ampun, itu orang-orang di depannya mungkin karena ngeliatin aku kan, mereka ngikutin. Mereka yang salah juga jadinya. Jadi sebelum program ini belum pernah menari kan? Belum pernah. Pernah waktu itu dulu kayak ada konser, ada punya konser sendiri dulu di sinetron, bikin konser dari stasiun TV itu drama musikal gitu. Tapi narinya gitu aja, biasa aja gitu. Kalau ini kan ini benar-benar nari tradisional dan aku emang belum pernah melakukan seperti ini. Kalau yang lain tuh biasanya kan emang kalau kita tuh zamannya tuh udah generasi mudanya tuh lebih suka yang ke barat-baratan dan yang modern. Nah jadi ya kalau dance atau apa ya kebanyakan yang modern gitu loh, gak menuntut tradisional. Dan baru kali ini aku nari tradisional dan ternyata emang sangat menyenangkan. Nah ini mana kan tidak punya pengalaman menari sebelumnya, lalu sekarang menari, coba menari. Amanda melihat sulit nggak sih menari? Ya sulit lah, sulit loh. Tapi itu karena itu mainnya pakai otak kan, kita harus mengingat step dan kita benar-benar harus tahu beat segala macam itu kita harus tahu. Kalau yang lain kan acting atau apa kan ya itu emosional kan. Kalau ini enggak, kita kalau misalkan kita kehilangan satu step aja itu udah kacau. Kita tiba-tiba kita kelambatan dari lagunya, kecepatan dari lagunya itu udah kacau banget. Kehilangan beat itu ya, kacau ya? Itu kacau. Dan dari sini aku belajar kayak, oh aku juga harus belajar menari. Jadi next time atau apa, kalau misalkan ada event lagi, ada Indonesia Menari calling saya lagi kan? Jadi udah tahu. Jadi gak kapok? Gak kapok sih. Dan malah seru banget loh. Apa serunya? Karena susah kan? Iya susah, tapi seru itu jadi challenge buat aku sendiri. Kata gak segampang itu. Jadi kalau misalkan kita melihat dancer-dancer di belakang gitu loh, apa nyanyi di depan, itu dancer-dancernya yang juga yang pusing kan, yang mereka yang ribet sendiri atau segala macam. Dan aku narian cuma 4 menit dan 4 menit 4 kali 2 4 kali 2 ya 8 menit tambah. Itu aja berarti katanya udah cucuran. Gimana kalau misalkan yang dancer yang 1 jam nemenin si penyanyinya ngedance di atas panggung? Jadi kalau ngeliat penari yang bisa menari itu orang yang hebat. Iya hebat. Jadi ya next time pengen belajar lagi tradisional, terutama kalau misalkan modern ya itu bisa hal yang kedua lah. Yang penting kalau misalkan tradisional udah bisa, kita
kita udah lunturin badan, kita mau dari luar pun akan bisa gitu ya. Apalagi kita harus bangga kalau kita adalah warga Indonesia. Pernah